per orang 5.000 ya Pak? Iya. Tiket 5.000, motor 3.000. Oh, motor 3.000. Ya teman-teman, sekarang kita sudah ada di lokasi wisatanya Nika Messe. Ini sudah banyak berubah. Berapa tahun lalu pernah ke sini dan banyak sekali perubahan, sudah lebih bagus. Itu kolam renangnya. Ya teman-teman, kita sudah di Nika Messe, tapi kita tidak ke kolam renangnya. Di atas, di belakang sana, kita ke ada embung satu di bagian bawah lagi. Kita coba duduk di sana. Ini luas sekali. Ini hutan pinus teman-teman. Kalau teman-teman mau cari ketenangan, lokasi ini sangat tepat sekali. Hanya ada suara daun pohon cemara, suara burung, suara alam, keren sekali. Ya halo teman-teman, siang hari ini kita ada di Nika Messe dengan latar belakang pohon cemara. Ini hutan cemara karena sebagian besar di sini adalah hutan pohon-pohon cemara. Kemudian ada embung, situasinya sangat menyenangkan di sini teman-teman, tenang sekali sambil menikmati kelapa. Saya mau menyampaikan satu hal teman-teman, khususnya untuk teman-teman subscriber yang sudah mengikuti channel ini, Nyongeru Channel, sampai di hari ini. Kenapa hari ini? Karena saat video ini saya buat, jumlah subscriber di Nyongeru Channel sudah memasuki 10. 10 subscriber, dimana kalau dihitung sudah berjalan 2 tahun lebih. Sudah berjalan 2 tahun lebih, lebih cepat dari channel sebelumnya. Ya, saya bilang channel sebelumnya karena ini adalah channel kedua saya. Channel yang pertama juga dengan konsep yang sama, video vlog, dan juga dengan nama yang sama, yaitu Nyongeru Channel. Tetapi channel yang pertama itu di take down oleh pihak YouTube. Berawal dari hacker, channel saya di hacker, kemudian ikut prosedur, mengikuti prosedur untuk bisa mengembalikan channelnya. Tetapi ternyata tidak sepenuhnya saya mengambil kendali channel itu, dan akhirnya kena teguran dari pihak YouTube karena yang menghacker. Kalau dari data yang saya dapat itu, yang hackernya itu dari Rusia karena dia menggunakan nama Rusia, dan juga kontennya itu tentang Bitcoin yang juga itu mungkin di larang oleh komunitas YouTube, sehingga berapa kali, 3 kali kena teguran, akhirnya harus di take down oleh pihak YouTube, sehingga pihak yang hacker tidak dapat, saya juga yang memiliki channel awalnya juga tidak dapat. Jadi itu channel yang pertama teman-teman, waktu di hacker itu sudah 8.000 subscriber, mau memasuki 9. Akhirnya saya membuat lagi channel yang berikutnya, yang sekarang
juga dengan konsep yang sama, dengan nama juga yang sama. Dan hari ini saat video ini saya buat di 10.000 subscriber, bagi saya ini pencapaian yang sangat luar biasa. Mungkin bagi sebagian orang baru 10.000, tapi bagi saya ini pencapaian yang luar biasa. Karena itu dari video ini saya mau mengucapkan terima kasih banyak untuk semua teman-teman yang sudah mengikuti video-video Nyong Edo Channel, di mana dalam video-video saya menceritakan tentang kegiatan rutinitas saya dalam kerja, dalam pekerjaan. Tapi juga di sela-sela itu banyak video-video yang berhubungan dengan lokasi-lokasi menarik, lokasi wisata, baik itu pantai, gunung, ataupun hal lain yang menurut saya menarik yang saya bagikan. Jadi di video ini saya hanya mau bilang terima kasih banyak teman-teman sudah setia, walaupun saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang harus saya sempurnakan. Saya sadar bahwa kualitas video yang saya tampilkan belumlah maksimal, tapi saya akan berusaha untuk memperbaiki kualitas videonya. Apabila nanti ada rezeki lebih, mungkin kita bisa upgrade lagi perangkat-perangkat yang ada, dan juga kualitas audionya. Saya sadar itu, mudah-mudahan nanti ada rezeki juga bisa di upgrade ke audio yang lebih baik. Tapi selebihnya terima kasih teman-teman, dengan keterbatasan yang ada pada saya, teman-teman luar biasa sudah mendukung, sudah mensupport, sehingga channel ini sudah bisa sampai di 10.000 subscriber. Terima kasih banyak. Memang sudah ada beberapa yang secara pelan-pelan saya upgrade untuk menjadi lebih baik. Salah satu mungkin penambahan gimbal, kemudian sudah ada drone. Mungkin upgrade tambahan itu di perangkat video dengan audio. Mohon dukungannya dari teman-teman supaya bisa terlaksana. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Sambil menikmati kelapa muda, kita nikmati suasana di embung Neka Mese. Terima kasih banyak. Semoga teman-teman tidak bosan untuk mengikuti video-video yang saya bagikan di Nyong Edo Channel. Thanks. Salam sehat untuk kita semua, dan jangan lupa terus berkarya. Ya teman-teman, sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih banyak untuk dukungannya, dan sampai bertemu lagi. Thanks for watching and goodbye.